أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Hanya Dia yang layak untuk disanjung dan dipuji. Terkadang kita sebagai manusia mengharapkan pujian atas keindahan yang kita miliki atau kebaikan yang kita lakukan. Padahal sejatinya dua hal tersebut milik Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat mereka yang berhaji menanggalkan segala titel dan jabatan mereka dengan ditanggalkannya pakaian yang biasa mereka gunakan tiap hari. Lalu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikal. Dia berikrar dalam balutan dua kain ihram itu mengatakan innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata segala nikmat lak, itu milikmu ya Allah, wal mulk dan segala kepemilikan itu milik Allah. Apa sih yang kita miliki jamaah? Kalau di sini kita benar-benar merasa nggak ada yang punya rumah kecuali rumah yang diberikan oleh perusahaan, kita bakal tinggalkan semuanya karena memang kepemilikan itu milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tiap hari kita berbuat dosa dan tiap hari pula nikmat Allah turun. Kita kalau kerja di sebuah perusahaan lalu berbuat kesalahan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, mau tidak mau kita akan diberhentikan. Bayangkan Allah, kita berbuat dosa sepenuh bumi ini, lalu kita datang menjumpai Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Kata Allah, ya bna Adam, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menghadapku dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu engkau datang tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Itu Allah yang maha baik kepada kita. Maka kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Nafsu itu
seringkali membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Kayak antum mau datang kajian dibisikin, aduh ngapain datang kajian? Ahsan di rumah, pegang remote. Ahsan jalan-jalan. Bisikan-bisikan. Wahada nafs. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Kalau kita turutin gak ada habisnya menurutin nafsu kita. Sampai kapan? Ya sampai kuburan menjadi tempat kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Nabi. Dia menyuruh tuh sahabat, kalau enggak salah bapaknya Husain bin Imran. Kau baca doa, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada hamba kebaikan, petunjuk-Mu, dan selamatkan hamba dari kejahatan jiwa hamba sendiri. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah, orang sepuh tidak berbuat dosa itu wajar. Karena nafsu dia sudah mulai turun. Kekuatan dia juga sudah mulai melemah. Kalau berdiri berasa tuh kakinya mulai bunyi-bunyi. Orang udah tua. Tapi ingat, dosa-dosa masa lalu itu dicatat. Nah, dan kalau antum tidak menghapusnya, enggak akan dihapus. Terus dicatat oleh malaikat. Akan ada hitungannya, ada jemaah. Khususnya dosa masa muda. Kita bicara waktu. Nah, waktu masa muda itu ada kekhususan, antum akan ditanya nanti. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yudzabi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas, pasti, dan dia tidak akan dapat jalan keluar selain Allah SWT. Maka kita berlindung jemaah dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa-dosa kita yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudillalah وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Andai kata seluruh syaitan bersama iblis berusaha untuk menyesatkan nih hamba yang Allah pilih untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Maka sejatinya nikmat yang paling agung adalah hidayah dari Allah SWT. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, kesesatan itu macam-macam caranya. Ada yang tersesat gara-gara salah masuk Facebook. Ada yang tersesat gara-gara salah baca artikel. Ada yang tersesat gara-gara salah datang kajian. Ada yang tersesat gara-gara tidak pernah ikut kajian. Banyak penyebab-penyebab kesesatan. Tapi orang kalau sudah ditentukan tersesat sama Allah, maka sejuta kiai didatangkan tidak akan bisa memindah dia dari kesesatannya. Karena Al-Hadi huwallah. Yang bisa memberikan taufik itu hanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin pamannya itu dapat hidayah. Sampai sebelum ajal itu datang, beliau menjumpai pamannya
Beliau berkata kepada pamannya, Qul ya amla ilaha illallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah nantinya. Di situ ada Abu Jahal bersama Abdullah ibn Abi Umayyah sedang mendampingi kematian Abu Talib. Kata kedua orang ini, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan ajaran nenek moyangmu? Enggak jadi, dia ngomong la ilaha illallah. Rasul SAW mengulangi, Qul ya am, pamanku ucapkan. Apa sih susahnya orang Arab mengatakan la ilaha illallah? Ucapan itu mudah, tapi yang tidak diinginkan adalah konsekuensi dari ucapan itu. Orang ketika mengatakan la ilaha illallah berarti dia kufur dengan segala sesembahan selain Allah. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Abu Talib. Akhirnya sampai meninggal dalam kondisi kafir. Allah mengatakan, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau gak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Masya Allah, ana melihat ada sebuah, ana bahasa Inggris agak kacau jangan, kayaknya ana juga waktu itu lulus karena terpaksa. Nih, light ini artinya apa? Cahaya. Iya, lampu, cahaya. Nah, baik. Ini surah Bani Israel ayat 9. Ana mengira, mudah-mudahan perkiraan ana benar. Ini firman Allah, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan kita kalau mau cari hidayah lewat sini, lewat Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, kapan terakhir baca Quran? Kapan maksudnya? Kita kadangkala baca Quran hanya di bulan Ramadan atau malam Jumat. Selain itu, alhamdulillah Ustaz, daripada gak baca sama sekali. Masya Allah. Itu termasuk bisikan setan. Kita itu kalau untuk urusan akhirat seringkali kona'ah. Artinya kalau lihat shof pertama masjid kosong, gak langsung ke shof pertama. Dia cari sandaran. Bapak, kenapa gak shof pertama? Biar yang lainnya. Monggo tafadhol. Masya Allah. Coba di depan itu ada fulus 100 real. Kira-kira duduk di belakang dia, Masya Allah. Sini saya. Kenapa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena fulus. Padahal dulu para sahabat rebutan untuk shof pertama. Tapi kita kadangkala tidak kembali kepada Quran nih. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jalan yang paling lurus. Jalan paling lurus itu berarti jalan yang paling sempit, paling cepat sampai kepada tujuan. Mungkin ada jalan lain, tapi bisa jadi jalan itu tidak menyampaikan antum kepada Allah. Tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tolong ketika baca itu hadirkan hatinya. Benar-benar iya ya Allah, kalau bukan karena engkau, aku gak bakal tahu tentang kebenaran.
wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh, Dia Esa. Allah itu satu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Pertanyaannya, kita nih yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensi orang yang bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Ana kasih blender masyaallah. Nah. Jamaah, kita ini Islam. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa konsekuensi engkau menjadi umatnya Rasulullah SAW? Konsekuensi orang yang kerja di Qatar Gas, konsekuensinya masuk atau kerja 12 jam, off 12 jam, kerja 4 hari, off 4 hari, itu konsekuensinya. Kemudian konsekuensinya kalau kau di PHK pulang. Boleh kalau di PHK demo di sini. Boleh jamaah. Enggak ada. Pulang kau. Itu konsekuensi. Engkau didatangkan ke sini nih. Kita yang kasih bayaran sama kau. Maka kau harus ikut. Sekarang nih, bapak-bapak muslim mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi orang yang mengaku jadi umatnya Rasulullah SAW? Angkat tangan. Ada 4 konsekuensinya. Nah, fadol. Kalau 1 ya hadiahnya yang kecil. Nah. Mengikuti Rasulullah SAW, masya Allah. Oke, kita kasih jam, apa boleh jamaah. Baik, yang 3 jamaah. Fadol. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. 4 jamaah. Ustaz. Nah, fadhol. Tidak menduakan Allah, itu konsekuensi la ilaha illallah. Ini konsekuensi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, itu tadi udah tuh. 1 tuh udah tuh. Cuma tinggal 3. Masyaallah. Fadhol. Membela Nabi Muhammad, terus membaca solawat, terus iyalah nggak apa-apa, kita kasih hadiah yang kecil jamaah. Nah, antum udah haji belum? Udah belum? Anak kasih buku bagaimana sepulang haji. Nah, mudah-mudahan cepat berangkat haji ya jamaah. Fadhol. Iya, terus kayaknya satu-satu semua jawabannya. Baik, anak-anak yang mau jawab, anak kasih hadiah yang bilang cinta, fadhol ini. Nah, fadhol maju ke depan. Yang pertama, konsekuensi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh beliau. Membenarkan. Kalau Nabi alaihissalatu menyampaikan akan terjadi begini, akan terjadi begitu, kita wajib percaya. Walaupun menurut otak kita gak masuk akal, kayaknya gak benar tuh. Nih sehadis, contoh hadis yang senantiasa kontroversial. Kalau lalat itu masuk ke minuman kalian, kalian celupkan tuh, lalu buang, kau boleh minum tuh. Bapak, kira-kira kalau ada lalat masuk ke tehnya, dibuang apa diminum tehnya? Jijik Ustaz. Subhanallah. Rasul SAW menyampaikan,
Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa. Di satu sayap lalat itu ada penyakit, ada racun, di satunya lagi ada penawarnya. Percaya enggak? Hadisnya sahih riwayat Bukhari atau Muslim. Sahih hadisnya. Sebagian dokter enggak percaya. Dulu mana mungkin Ustaz, lalat ini banyak bakterinya. Dari tempat kotor masuk ke tempat minum kita, kita celup kemudian steril tuh air. Aduh, enggak sih kata dia. Akhirnya setelah ilmu berkembang, dokter-dokter meneliti, ternyata benar. Akhirnya dokter bilang, oh iya benar. Benarnya karena ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau karena hasil penelitian? Karena hasil penelitian. Kau gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Kau meragukan Rasul SAW. Wainal iman. Tiap hari kau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Datang berita dari beliau, kau dustakan, kau ragukan. Ingat, itu konsekuensi pertama. Kita harus membenarkan semua informasi yang disampaikan beliau. Masuk akal gak masuk akal? Kenapa? Karena ilmu kita itu terbatas. Tapi ilmu beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Perintah Nabi, laksanakan. Enggak usah banyak tanya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Enggak usah banyak tanya. Itu konsekuensi. Sekarang bapak-bapak di sini nih kerja pakai seragam. Apa warna seragamnya? Apa? Oren. Boleh enggak tanya sama perusahaan, kenapa kok harus oren? Saya mau pakai ijo. Saya ini yang seneng sama ijo. Boleh tanya. Kata perusahaan, kau terus tanya, aku pulangkan. Nah, kita itu benar-benar ya udah perintahnya oren, oren. Enggak pernah ada bayangan kenapa ya kok orennya? Atau protes. Maaf, orang Indonesia ini oren itu warna untuk tukang. Ada pasukan kuning atau pasukan apa? Masa kita pakai baju? Nggak ada. Kita pun taat dengan perintah itu tanpa tanya. Itu konsekuensi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sama. Laksanakan sesuai kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Yang ketiga, tinggalkan larangannya. Kalau perintah, laksanakan sesuai kemampuan. Kalau larangan, tinggalkan. Kenapa? Kok beda nih? Perintah laksanakan semampunya, larangan tinggalkan semuanya. Ana kasih hadiah. Oh, hadiahnya ini belum dibagi. Nah, fadhol. Sedangkan larangan, kenapa sanggup melakukan? Karena enggak perlu melakukan apa-apa. Meninggalkan larangan dan tidak melakukan apa-apa, hadiahnya dibawa pulang. Masya Allah. Larangan itu kan gak berbuat apa. Ngomongnya gini, jangan minum. Ya udah jangan minum. Tapi kalau minum, oh berarti kan harus ambil, harus gerak. Tapi kalau dikatakan kau jangan bergerak, ya udah jangan bergerak. Tapi kalau perintahnya kau bergerak, harus ada energi yang dikeluarkan. Sehingga kemampuan orang beda-beda. Ada pun larangan, jangan berzina. Ya udah, kau gak usah ke tempat pelacur, selesai. Selesai. Kemudian yang kedua, larangan itu jumlahnya sedikit dibandingkan perintah. Makanya perintah banyak, yang dilarang itu terhitung jemaah. Cuma yang dilarang ini selalu yang enak-enak. Kita kadang-kadang
ini haram, itu haram. Enggak, yang haram itu sedikit. Coba bapak-bapak, sebutkan 10 yang haram di pasar. Ana kasih hadiah. Di pasar. Nah, 10 ya. 10. Apa? Menipu. Makanan-makanan aja, makanan aja yang haram di pasar tuh. Babi itu. Nah. Darah. Ya. Terus bangkai. Nah. Enggak apa-apa, kan 10 kan. Ana bantu 3 aja, sisanya antum. Apa? Yang berformalin. Emangnya haram yang berformalin? Jadi kalau ayam ada formalin enggak boleh diminum. Enggak boleh dimakan. Baik, 5 udah ya. Terus tinggal 5 antum. Kayaknya enggak ada lagi. Apalagi? Oh, perlakuan seperti itu. Nah. Ngurangin timbangan. Oke, enggak apa, kita kasih hadiah, Pak. Ya, ada yang mau nambah 5 ya. Kalau kurang enggak dikasih hadiah nih. Ya udah, kan 10. Yang ini udah, tinggal 5 nih. Itu perlakuan, enggak makanan. Barang, barang atau makanan lah. Yang haram itu. Habis kan? Kayaknya cuma itu aja, Ustaz. Ada apa lagi? Allahumma shalli wa sallim. Susu. Iya, jadi apa namanya, bukan barangnya tapi kelakuannya itu. Tapi kalau barang yang haram, zatnya itu kayaknya udah habis. Hah? Khomer, iya, minuman keras, apa aja. Sedikit yang haram itu sedikit ya. Tapi kalau antum suruh nyebutkan yang halal, capek antum. Beras, jagung, gandum, apalagi tahu, tempe, sayur-sayuran, banyak yang halal itu. Tapi kenapa orang ini yang dicari yang haram? Karena memang sudah Allah tumbuhkan cinta kepada yang haram itu. Itu ujiannya. Contoh nih, bapak-bapak nanti pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, istriku, semua lemari boleh kau buka, cuma satu yang gak boleh, yang ini. Jadi kalau bapak punya 10 lemari, satu lemari gak boleh dibuka. Kira-kira dibuka gak sama ibu-ibu? Walau yang 9 gak dibuka sama dia. Cuma yang satu ini, kenapa anda gak boleh buka? Maka dia akan buka. Padahal cuma isinya, oh kau buka kan? Cuma itu tulisannya. Tapi manusia seperti itu. Yang haram itu sedikit tapi ada kecondongan. Maka ada istilah bahasa Arab itu kullu mamnu'in marghub. Semua dilarang itu mesti disukai. Sampai ada iklan sebuah restoran. Iklan itu tulisannya kuning besar, jangan noleh ke kiri. Di kiri itu restoran. Iklannya jangan noleh ke kiri, semua noleh ke kiri. Kenapa? Ada apa enggak boleh noleh? Oh, ada restoran ternyata. Itu manusia. Maka kita sebagai hamba Allah laksanakan tadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama membenarkan semua berita dari beliau. Masuk akal enggak masuk akal, laksanakan perintahnya semampunya. Jauhi larangan semuanya. Yang keempat itu ittiba tadi. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali lewat syariatnya Rasulullah SAW. Gak boleh antum sholat subuh 3 rakaat, gak boleh. Ustaz, ana ini termasuk jagoan, Ustaz, di Katargas. Masa sholat ana sama yang tua-tua? Yang tua 2 rakaat, iyalah udah tua. Ana masih muda, Ustaz. Ana mau 7 rakaat.
Nggak boleh, nggak adil. Walaupun ibadah. Dalam artian orang ini tidak mencuri. Orang ini tidak berzina. Orang ini tidak mengganggu orang lain. Dia malah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak pakai jalannya Rasulullah SAW, nggak diterima. Maka kita harus tahu, ibadah kita ini sesuai enggak dengan cara Nabi alaihissalatu wassalam. Ibadah itu ada standarnya. Kalau enggak sesuai standar, jangan ibadah. Urusan dunia. Kalau perusahaan pesan sama sebuah agen, pesan gelas tingginya 20 cm, lalu dikasih 22 cm, diterima apa ditolak sama perusahaan itu? Tolak, enggak. Tidak sesuai dengan standar yang kita minta. Ibadah pun seperti itu. Ada standarnya. Ukurannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam salat zuhur 4 rakaat, kita pun 4 rakaat. Sampai kapan? Sampai mati. Apapun kondisinya 4 rakaat. Nabi alaihi salatu wasallam kalau safar itu salatnya 2 rakaat, kita pun salat 2 rakaat. Kenapa kok salat 2 rakaat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 2 rakaat kalau safar. Qasar, maka aku ikut. Ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya tema yang akan ana angkat itu 2. Karena tadi sore enggak jadi. Tema yang tadi sore apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tema yang sekarang, menjaga keberkahan waktu. Ini berhubungan sekali. Waktu kita akan berkah kalau kita jaga Allah. Selesai. Antum jaga Allah, waktunya berkah. Enggak jaga Allah, Allah seminggu kayak sehari, sebulan kayak sepekan. Ada orang yang mati belum hatam Al-Quranul Karim. Tadi kita sampaikan jamaah ini, ada mu'alaf kemarin di Solo. Mu'alaf itu baru 2 tahunan masuk, enggak sampai 2 tahun enggak masalah ya. Itu sudah hafal 17 juz Al-Quran. Baru 2 tahun masuk Islam. Bapak-bapak mulai lahir Islam. Sampai umur 50 tahun, hafalan Qurannya tambah. Tetap kalau gaji minta tambah. Nah, gaji antum saya sudah 10 tahun nih, masa tetap gajinya? Tapi Quran antum gak pernah minta tambahan, karena diremehkan tuh Quran. Masalah barokah waktu. Ada temennya masya Allah, sama-sama kerja di Qatar Gas. Yang satu 10 tahun di Qatar pulang hafal juz amma. Yang satu 15 tahun di Qatar pulang tetap qul huwallahu ahad. Tidak berubah jamaah. Padahal waktunya sama, 24 jam dia punya. Kerjanya sama 12 jam 12 jam. Tapi kenapa fulan bisa hafal satu juz, kau enggak bisa? Enggak berkah waktunya. Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Baik. Maka intinya supaya waktu berkah adalah menjaga Allah. Bagaimana menjaga Allah? Dan kenapa harus menjaga Allah? Karena kita makhluk yang lemah. Kita ini tidak bisa jaga diri kita sendiri. Subhanallah, salah makan murus. Salah ngangkat barang kecepit urat sarafnya. Bayangkan orang yang kekar dikasih sakit gigi sama Allah, melungker jemaah, anda tahu? Aduh, aduh. Kau enggak malu badanmu gede bilang aduh, aduh. Memang enggak tahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah jemaah. Antum kalau lihat penciptaan manusia dengan penciptaan ayam aja atau sapi, manusia itu makhluk paling sempurna. Tapi manusia lemah. Sapi baru lahir langsung bisa jalan.
dia cari susu sendiri. Antum gak bisa apa-apa. Lahir gak bisa apa-apa antum. Kalau ditinggalkan mati. Tapi sapi masih bisa jalan. Makanya kenapa umpamanya ada anak yang dibuang di sungai, mati akhirnya. Tapi coba anak ayam dibuang, tahun depan datang, dia datang lagi. Masya Allah, masih hidup dia. Nah, adapun kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka apa yang kau sombongkan sebenarnya? Kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah dikasih nasihat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak mudah-mudahan juga pernah mendengar nasihat ini dari orang tuanya. Karena pesan terindah dari orang tua kepada anaknya adalah ini nih. Yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya, misanannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Kemudian beliau berkata, jamaah ana minta izin ya. Soalnya ana ngerasa panas, ana mau buka jaket ana ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, aku berada di balik Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai bocah, masih kecil Abdullah bin Abbas. Mungkin 10 tahun lebih atau kurang. Kecil. Tapi lihat apa yang ditanamkan kepada bocah cilik ini. Beliau mengatakan, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahab. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, minta sama Allah. Nih tadi kita ingatkan di kajian pagi, orang tua tuh tanamkan di diri anaknya, nak kau kalau butuh sesuatu ngomong sama bapak, jangan. Nak kalau kau butuh sesuatu ngomong sama Allah, minta sama Allah. Nih Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada tuh bocah, kalau kau butuh sesuatu kabarin aku. Enggak. Kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam. Nih, iman dengan takdir Allah. Iman dengan kebesaran Allah. Wa'lam dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, kalau seluruh umat berkumpul, bukan hanya penduduk Qatar dengan Indonesia, tapi seluruh umat manusia ingin memberikan manfaat kepadamu. Ini orang seharusnya di PHK. Umpamanya, satu Qatar berusaha supaya orang ini tidak di PHK. Tapi kalau Allah tentukan di PHK, dia tetap di PHK. Enggak ada yang bisa bantuin dia. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Kecuali sesuatu yang sudah Allah berikan untuk dia. Dan sebaliknya, law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai', kalau mereka semua berkumpul, penduduk Qatar semua berkumpul, penduduk jazirah Arab bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk memihaka dan mengeluarkanmu dari Qatar, kalau Allah tidak menentukannya, engkau tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Dalam riwayat ini, hadis riwayat Tirmidzi,
Dan dalam riwayat Ahmad dikatakan, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallah firraha ya'arifka fisyiddah. Kau kenalkan dirimu kepada Allah ketika kau senang. Allah akan kenal sama engkau ketika kau susah. Ini penting ya Ma. Kita seringkali kenal sama Allah kalau susah. Kalau lagi ada masalah, Masya Allah, azan soft pertama. Dilihat, Masya Allah, ada apa Pak di soft pertama? Ya iyalah, kita kan harus menjadi hamba yang taat kepada Allah. Padahal dia lagi ada masalah. Kalau gak ada masalah, gak ke masjid. Lagi ada masalah. Lagi ada masalah sholat tahajud. Selesai masalahnya, gak pernah menghamparkan sejadah di tengah malam. Lalu mengatakan, Ustaz, anak udah minta berulang kali sama Allah, tapi kok belum ada jawaban. Ya, soalnya engkau datang ke Allah kalau lagi butuh. Ketika kau banyak harta, kau enggak datang ke Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ketika kau butuh, tapi kau sering berdoa bermunajat kepada Allah ketika suka, maka Allah akan ingat sama engkau ketika engkau susah. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah apa yang meleset darimu, memang itu ketentuannya tidak menimpa dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang sudah menimpamu, ya memang harus menimpamu. Enggak mungkin dia meleset. Makanya kita enggak boleh ngomong andai kata enggak boleh. Andai kata ana dulu enggak ke Qatar ya. Andai enggak ada. Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Pertolongan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al kar. Dan sesungguhnya disingkapnya satu masalah itu ketika kau dalam kesusahan. Jangan takut. Fa inna ma'al usri yusra. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, kalau lagi ada masalah, langsung ingat tuh. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti yang namanya kesulitan bersama dengan kemudahan. Itu kepastian jemaah. Wa anna ma'al usri yusra, kata Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak perlu sengsara hidup ini ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pahala itu sesuai dengan usaha. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam Islam itu tidak ada karma. Enggak ada. Tapi yang ada, sebagaimana engkau beramal, Allah akan kasih pahala. Allah yang ngasih pahala sesuai dengan amalanmu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 40, kau penuhi perjanjian dengan aku akan penuhi perjanjianku dengan kau. Biasanya kita gitu di perusahaan. Di perusahaan itu kalau kita melakukan tugas kita, ya hak kita akan diberikan. Sama Allah lebih jemaah. Allah tidak pernah ingkar janji kalau engkau tepati janji Allah. Orang kadangkala punya masalah, gak selesai-selesai masalahnya. Lalu dia mengatakan, Ustaz gimana Ustaz ya? Katanya orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Padahal ana sudah sholat malam, ana sudah puasa Senin Kemis, ana sudah sholat duha, tapi kok belum ada jalan keluar. Berarti kau belum bertakwa. Karena Allah mengatakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti nih Allah kasih jalan keluar, pasti. Ketika jalan keluar belum ada, berarti kau belum bertakwa. Kita ini harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri sendiri. Jangan merasa udah baik, sok baik, sok bertakwalah. Janji Allah itu pasti. Fadhkuruni adhkurkum. Kau ingat sama aku akan ingat sama kau. Tinggal kita nih, mau ingat gak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan Allah buat kita itu ada dua macam. Yang pertama, penjagaan dalam urusan dunia kita. Badan kita dijaga,
harta kita dijaga, keluarga kita dijaga, Allah tuh punya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuh Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga manusia. Di depan, di belakang. Dijaga kita ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mau tabrakan tahu-tahu bannya kempes. Seharusnya dia ke depan tabrakan dia. Kok bisa kempes bannya? Itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar jemaah. Kalau kita melihat doa Rasulullah SAW, tiap hari Nabi itu berdoa pagi dan sore, minta penjagaan dari Allah. Kita di sini ana lihat ada orang yang sepedanya diikat sama besi. Kenapa dia ikat? Dijaga takut ada yang mengambil. Bapak-bapak, kalau di Indonesia di sini alhamdulillah mungkin aman, tapi di negeri kita kadangkala rumah-rumah mewah itu harus ada satpamnya, harus ada CCTV-nya, macam-macam untuk menjaga. Itu termasuk usaha, enggak apa-apa. Tapi ada doa nih, tiap pagi dan sore Nabi baca. Hadisnya riwayatkan Abu Dawud. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa akhirati wa ahli wa mali." Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan memohon kepadamu keselamatan, al-'afiyah, dalam badan, dalam agamaku, dalam duniaku, dalam akhiratku, dalam keluargaku dan dalam hartaku. Lalu Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma astur 'aurati wa amin rawati." Ya Allah, tolong kau tutupi aurat-auratku, kekurangan-kekuranganku. Kau berikan keamanan buat aku dari rasa takutku. Allahumma ihfadni, ya Allah jagalah hamba, min baini yadayya wa min khalfi, dari arah depan dan dari arah belakang, wa an yamini wa an shimali, dan dari kanan dan kiri, wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku terkena musibah, terkena dari bawahku. Ini doa Nabi alaihi salatu, minta penjagaan. Karena terus terang, seringkali kita lihat rumah mewah dirampok padahal ada satpamnya, padahal ada anjingnya, padahal ada CCTV. Kenapa? Satpamnya diikat, anjingnya dibunuh, CCTV-nya dimatikan. Selesai. Tapi kalau Allah yang jaga, usaha tetap ditempuh, tapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang model-model penjagaan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi ceritakan dalam hadisnya, bagaimana Allah menjaga hamba-hamba yang menjaga Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dijaga. Kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api sudah ma'ruf. Tapi istrinya pun dijaga sama Allah. Pernah istrinya ini dibawa untuk menjumpai raja, dari raja-raja yang jahat. Karena ada informasi kepada raja ini, ada seorang lelaki punya istri cantik, paling cantik yang pernah ada dilihat. Gak pantas itu wanita bersama lelaki itu, harus bersamamu. Berangkat, dipanggil nih Sarah. Nabi Ibrahim cuma berdoa, ya Allah jagalah dia. Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, kalau engkau nanti ditanya siapa, katakan saudaraku, saudaraku se-Islam. Datang ke sana Sarah. Ketika mau disentuh sama raja ini, gak bisa gerak itu raja. Kata raja itu, sudah aku tidak akan menyentuhmu. Ya udah. Akhirnya sama Sarah didoakan dia tangannya bisa gerak. Tapi kembali dia ingin menyentuh Sarah, gak bisa menyentuh. Sampai 3 kali. Akhirnya kata, oh ini syaitan, kata ini setan, kata dia udah. Suruh pulang, dikasih budak Hajar.
Siapa yang jaga Sarah? Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak, kalau ingin keluarganya dijaga, jagalah Allah. Kadangkala ada lelaki-lelaki yang na'udzubillah berzina di sebuah kampung. Nggak ada yang tahu. Bayar dia. Bayar mahal untuk berzina. Istrinya dizinai tetangga gratis. Na'udzubillah. Kenapa? Karena nggak jaga Allah. Jagalah Allah, akan Allah akan menjaga. Mau ditinggal keluarganya bertahun-tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama Ismail di Mekah. Nggak ada orang sama sekali. Hanya Hajar bersama Ismail. Rumah tidak ada, tetangga tidak ada. Tapi karena Ibrahim menjaga Allah, Allah jaga. Maka kita perlu jaga Allah. Allah itu tahu jamaah. Ingat, tidak ada karma. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan antum. Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi yang begitu menegangkan di Mesir. Bayi-bayi yang laki lahir disembelih. Ketika itu Nabi Musa lahir. Maka Allah wahyukan di surat Al-Qasas ya. Nanti bapak-bapak pulang dari sini baca tuh kisahnya Nabi Musa. Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kita wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar dia menyusui Nabi Musa. Dalam kondisi takut tetap disuruh nyusui. Fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut tentara Firaun datang macam, buang dia di sungai. Suruh buang. Tapi kata Allah, wala takhafi wala tahzani. Engkau jangan takut dan jangan khawatir. Jangan sedih. Kenapa? Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kita akan mengembalikan dia kepadamu. Ini ibu dikasih tahu, kau buang, nanti kita akan balikan dia kepadamu. Dan kita akan menjadikan dia termasuk utusan Allah SWT. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang, ternyata itu, apa namanya wadahnya itu, cuma keranjang. Itu keranjang masuk ke sungai yang dilewatkan dari istana Fir'aun. Siapa yang mengatur itu? Allah. Itu yang namanya keranjang masih tertutup, dikatakan dibawa oleh dayang-dayang Fir'aun, dibawa kepada istrinya Fir'aun, kepada Asiyah binti Muzahim. Ketika dibawa, mereka pada ketakutan, ini nanti anaknya Bani Israel yang harus disembelih. Ketika Fir'aun melihat dan hendak membunuhnya, apa kata istri Fir'aun? Ini belum masuk Islam istri Fir'aun. Kata dia, waqalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walad. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Dia sebagai penghias pandangan kita buat aku dan engkau. La taqtulu, jangan kau bunuh. Asa ayyan fa'al, mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Wahum la yash'un, dan mereka tidak merasa. Siapa yang punya skenario ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunya tugasnya cuma ngelempar. Udah buang-buang selesai. Sisanya Allah. Kemudian wa asbahu fuadu ummi Musa farigha. Itu hatinya ibu Nabi Musa kosong, hampa. Yang ada cuma Musa alaihissalam. Bagaimana ibu buang anaknya dan tidak tahu bagaimana kondisi anaknya? In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir itu ibunya Nabi Musa ngasih tahu kalau itu anaknya. Kalau bukan karena Allah menguatkan hatinya ibunya Nabi Musa. Litakuna minal mu'minin.
agar menjadi orang-orang beriman. Lalu ibunya pesan sama kakaknya Nabi Musa, kau ikuti dia, itu jalannya, keranjang kau ikuti. Akhirnya ternyata sampai ke istana Fir'aun. Kakaknya Nabi Musa ini cuma ngeliatin dari jauh. Allah berfirman, wa harramna 'alaihil maradhi. Didatangkan ibu susuan, karena masih bayi, butuh ibu yang nyusui. Disusui ini enggak mau, susui itu enggak mau. Enggak ada susu yang mau diterima oleh Musa alaihissalam. Allah haramkan. Kemudian kakaknya Nabi Musa ngomong, ketika mereka cari tukang susu enggak nemu. Apa kata kakaknya Nabi Musa? Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasin. Kalian mau enggak aku kasih tahu keluarga yang bisa merawat dia? Artinya bukan keluarganya datang ke istana, bukan. Tapi anak ini dibawa ke rumahnya. Kan janji Allah, Allah akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke ibunya. Maka ini kakak ngomong, gimana kalau dirawat? Insya Allah dia itu orang-orang yang baik hati yang akan merawat anak ini. Apa kata Allah? Faradadnahu ila ummi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakin aktsarhum la ya'lamun. Kata Allah, kemudian kita balikkan Nabi Musa ke ibunya, jemaah. Bayangkan, awalnya ibu Nabi Musa itu nyusuin dalam kondisi khawatir. Sekarang nyusuin dibayar sama keluarga Fir'aun. Dibayar, dijaga, dikirimin makanan yang enak-enak. Dan mereka enggak tahu kalau itu memang anaknya. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, dibuang. Dan kakak-kakaknya ketika membuang selesai, kemana Nabi Yusuf? Gak tahulah. Tapi Allah kirim orang yang ngambil Nabi Yusuf, dibawa ke kota, diberi kedudukan yang tinggi, sehingga orang-orang butuh sama Nabi Yusuf. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Nabi Ya'qub, Masya Allah, Nabi Ya'qub ini sudah enggak percaya sama anak-anaknya sejak kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka dalam kondisi miskin, mereka berangkat ke Mesir. Ceritanya sama, Nabi Musa ke Mesir, ini Nabi Yusuf Mesir. Ingat, Nabi Musa itu keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel awalnya ada di Palestina, kemudian pindah ke Mesir. Siapa yang bawa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel yang di Mesir adalah keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keluarganya, Nabi, anak-anaknya Nabi Ya'qub yang lain. Ketika keluarganya Nabi Ya'qub ini kelaparan, mereka datang ke Nabi Yusuf. Sama Nabi Yusuf dikasih. Kemudian pesannya Nabi Yusuf, kalian punya adik kan? Bawa ke sini adik. Akhirnya, kenapa nih jemaah? Masya Allah. Baik. Akhirnya datang kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ngomong sama abahnya. Dia mengatakan, ya abana muni aminnal kail, kita ini gak akan dikasih makanan nih kecuali kalau Benyamin ini adiknya Nabi Yusuf boleh ikut. Apa kata kakaknya? Wa inna lahu lahafidhun, kita akan benar-benar menjaga dia. Ini kata kakak-kakaknya. Artinya yang mau jaga kakak-kakaknya. Apa kata Nabi Ya'qub? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi. Apakah kalian masih ingat cerita dulu ketika aku kasih amanat kalian jaga Yusuf, kemudian kalian tidak menjaganya? Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Bapaknya enggak ngomong aku butuh penjagaan kalian. Enggak, Allah sebaik-baiknya penjaga. Dan dia maha pengasih, zat yang paling pengasih Allah SWT. Akhirnya dikirim ke Mesir
Kita semua tahu ceritanya. Gak bisa pulang Benyamin karena mencuri. Ya, dibikin mencuri. Kakaknya paling tua gak mau pulang. Akhirnya subhanallah jemaah, mereka pulang dalam kondisi ketakutan. 3 saudaranya berkurang. Dari 12 yang pulang 9. Yang pulang 9. Iya betul. Dalam kondisi mereka pulang, bapaknya ngomong. Dia, aku yakin mereka akan balik semuanya. Kalian baliklah ke sana. Balik lagi menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu terjadi cerita, mereka tahu ini Nabi Yusuf nih kayaknya. Kata Nabi Yusuf, iya aku Nabi Yusuf. Mereka minta maaf semuanya. Kata Nabi Yusuf, kalian pulang, ini bajuku, kalian bawa pulang. Lemparkan ke wajah bapakku. Bapaknya Nabi Yakub sampai buta jemaah. Bayangkan perpisahan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini disebutkan 40 tahun. Dan Nabi Yakub tidak pernah putus asa mohon sama Allah. Berdoa terus dia minta sama Allah. Ketika keluarganya ini kakak-kakaknya pulang bawa bajunya Nabi Yusuf. Dan tatkala kafilah itu sudah sampai kampungnya Nabi Yusuf. Bapaknya ngomong, qala abuhum, surat Yusuf nih ceritanya. Ayat 94. Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku ini sekarang benar-benar mencium baunya Yusuf alaihissalam. Bayangkan 40 tahun dia tidak mencium baunya Yusuf. Ketika datang dia mencium ini baunya Yusuf. Jemaah, kadang-kadang orang tua yang ditinggal oleh anaknya itu, anaknya mungkin kuliah kemana, kalau rindu itu kadang-kadang baju anaknya dicium. Dia mendapatkan sesuatu di hatinya. Nabi Yakub mencium baunya Yusuf dari jalan entah berapa kilometer. Apa kata istrinya dan keluarga yang lain? Qalu tallah innaka la fi dhalalikal qadim. Demi Allah engkau tetap dalam kesesatanmu yang dulu. Masih berharap Yusuf balik. Yusuf enggak bakal balik. Apa kata bapaknya? Ya, kalau kalian tidak mendustakan aku, tapi aku yakin tuh. Falamma an ja'a al-bashir alqahu ala wajhi fartadda basir. Ketika datang tuh yang bawa kabar bila dilemparkan bajunya Nabi Yusuf, langsung bisa melihat Nabi Yakub alaihissalam. 40 tahun dia tunggu Yusuf alaihissalam. Lalu dia mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku kan udah ngasih tahu kalian, aku lebih tahu dari kalian. Allah kasih ilmu yang kalian tidak dikasih. Kenapa kok dijaga Nabi Yusuf? Karena orang tuanya menjaga Allah. Kadangkala kita nih bapak-bapak naruh anaknya kuliah di mana? Di kos-kosan. Kuliah ambil S1, duit selalu dikirim. Kalau telepon yang ditanya, gimana kuliahnya? Enggak pernah ditanya, gimana sholatmu nak? Kau ke masjid enggak kalau sholat? Gimana ngajimu? Enggak ada. Yang ditanya apa? Kuliahmu, berapa nilaimu? Anaknya pulang bawa nilai bagus, tapi tidak pernah memikirkan urusan agamanya. Ngapain tuh anak di situ? Anak di rumah aja kadang-kadang gak bener pak. Satu rumah sama bapak ibunya. Gimana anak-anak ditaruh di kos-kosan? Siapa yang jaga dia kalau kita gak titip sama Allah SWT? Ya kita harus, ketika kita ingin dia dijaga sama Allah, kita jaga Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, Allah akan jagain. Kita tahu kisah Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa dan Khadir ini merenovasi tembok yang mau, tembok rumah yang mau ambruk, direnovasi. Kenapa kok bisa Allah kirim, bayangkan Khadir dan Nabi Musa hanya untuk merenovasi temboknya ini. Ada apa dengan tembok ini? Apa kata Khadir menceritakan kepada Nabi Musa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah.
Adapun masalah tembok itu, tembok itu milik dua anak yatim di kota. Ini di desa. Anak yatimnya di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah bangunan ini ada harta karun buat mereka, harta simpanan buat mereka yang tinggal sama orang tuanya. Kenapa kok dijaga? Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Bayangkan, bapaknya mati, bapaknya di kuburan, Allah akan jaga anak keturunan kita. Kalau kita jaga Allah, makanya jangan takut kita dengan masa depan anak kita, gimana nanti anak kita. Kalau kita jaga Allah, ini asuransi jemaah. Asuransikan anak kita sama Allah. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Nih kata Khadir, dan Tuhanmu, Rabbmu ingin dua anak ini tumbuh besar sampai dewasa. Wa yastakhrijakan zahuma, sehingga mereka bisa ambil manfaat dari harta simpanan mereka. Kenapa itu Allah lakukan? Rahmatan min rabbik. Itu rahmat Allah. Rahmat dari Rabbmu untuk dua anak yatim. Jemaah, kalau kita ingin keluarga kita dijaga Allah, jagalah Allah. Kadangkala kita bingung, nanti gimana anak kita makan, nanti gimana anak. Jangan takut, Allah akan jaga mereka. Kita lihat ada sebagian sahabat yang dijaga dalam kondisi mati dia. Asim ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Asim bin Thabit ini termasuk sahabat yang ketika perang Uhud, dia membunuh beberapa pentolan orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya yang dibunuh adalah Al-Harith dan Musafi, anaknya Talhah bin Abi Talhah. Dibunuh oleh Asim bin Thabit. Suatu hari Asim bin Thabit ini hampir ketangkap sama orang-orang musyrik. Ibunya Harith dan Musafi ini bersumpah, siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Asim, aku kasih 100 ekor unta. Dalam riwayat lain, dia bab ibunya ini kepingin minum dari tengkorak kepalanya Asim bin Thabit. Ketika terjadi peperangan, ya peperangan tidak imbang, beberapa sahabat melawan puluhan orang-orang musyrikin. Dan akhirnya Thabit tewas. Sebelum tewas dia mengatakan, ya Allah jagalah aku dari mereka. Jagalah tubuhku sebagaimana aku menjagamu, kau jagalah. Subhanallah. Orang-orang kafir ini mau ngambil jasadnya Asim bin Thabit, itu jasad dilindungi oleh tawon. Dilindungi tawon, gak bisa didekati oleh mereka. Siapa yang jaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil ikhwar rahimakumullah, itu penjagaan yang pertama. Penjagaan di tubuh kita, penjagaan di harta kita, penjagaan di anak keturunan kita. Ada penjagaan yang lebih penting dari itu, dari Allah, yaitu dijaganya agama kita. Kita dijaga dari berbuat dosa, kita dijaga dari syubhat, dari syahwat, dari perbuatan-perbuatan nista. Dan ini lebih penting daripada penjagaan yang pertama. Kalau penjagaan di badan kita, ya kita mungkin naik mobil, alhamdulillah gak tabrakan, gak patah kakinya. Itu dijaga Allah SWT. Kalaupun patah kakinya cuma di dunia, tapi kalau yang rusak itu agama kita jemaah, maka ini sebenarnya bencana. Bapak-bapak, kalau kehilangan rumah dan isinya karena kebakaran, bagaimana kesedihan bapak-bapak? Ibu-ibu, Masya Allah, mungkin akan bertahun-tahun stres melihat rumah dan semua anaknya mati. Tapi tahu enggak, orang yang tidak sholat asar itu, man taraka sholatal asri faka'annama wutira ahluh. Orang yang kehilangan sholat asar itu seperti kehilangan keluarganya semua. Tapi kita tidak merasa kehilangan. Ana mau kasih hadiah. Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh itu apa? Masya Allah, jangan angkat tangan dulu. Nah, mantu. Semuanya pada tahu. Nah, apa pahalanya? Yang ini, nah. Allahu Akbar. Ini hadiah buat siapa tadi? Buat antum.
Masya Allah, belum diambil, enggak mau apa? Insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin antum bantu dia. Nah, barakallahu fikum. Jamaah, kita lihat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya lebih baik daripada gaji antum selama berada di sini. Bukan gaji. Lebih baik dari Qatar dan isinya. Lebih baik dari Indonesia dan isinya. Dua rakaat sebelum subuh. Tapi bapak-bapak kalau kehilangan itu, bagaimana perasaannya? Sedih apa enggak? Biasa-biasa aja. Tapi coba datang kajian, HP-nya yang harga 15 juta jatuh, hilang, masya Allah, muter sana, muter sini, tanya, Pak, nggak kelihatan HP Ana? Sedih, HP 15 juta, dunia dan isinya tiap hari kau tinggalkan, nggak merasa kalau dia kehilangan dunia dan isinya. Di sini jamaah, penjagaan Allah dalam urusan agama itu jauh lebih mulia daripada penjagaan urusan badan dan dunia kita. Sebagian ulama mengatakan, aku pernah gak bisa sholat malam gara-gara dosa. Dia nih berbuat dosa, sholat malam hilang. Sedih dia. Ini termasuk orang ini tidak dijaga sama Allah SWT. Orang bisa berbuat dosa itu karena gak dijaga sama Allah. Tapi orang yang menjaga Allah, insya Allah, ketika dia mau berbuat dosa, Allah halangi. Allah jaga. Seperti Nabi Yusuf AS. Kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berduaan dengan perempuan di dalam sebuah rumah. Bapak-bapak, bapak-bapak kalau dititipin duit 1 miliar di rumahnya, bisa jaga enggak? Siapa yang bisa nih? Ada yang mau titip nih jamaah? Nah, insya Allah kalau duit aman, kalau berangkat selesai. Tapi kalau dititipin perempuan di rumahnya, satu perempuan, gak cantik, biasa-biasa aja, kira-kira bisa jaga gak berduaan di rumah itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah jemaah, Nabi Yusuf AS satu rumah sama Zulaikha, wanita cantik. Dan Nabi Yusuf digodain sama tu wanita sampai ditutup semua pintu. Wa ghallaghatil abwab wa qalat hayta lak. Sudah nih, enggak ada orang. Pintunya udah nutup semua. Ayo. Nabi Yusuf sempat tergoda. Sempat tergoda. Tapi kemudian Allah jaga. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Begitulah kami palingkan dia dari perbuatan dosa dan dari perzinaan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba pilihanku. Ini kata Allah. Dan ini penjagaan yang paling penting, jemaah. Agamanya dijaga. Contoh agamanya yang dijaga di surat Kahfi juga. Kisah Khadir. Khadir ini sama Nabi Musa alaihi salam. Setelah naik perahu, perahunya dilobangin, lewat satu kampung, ada anak-anak dibunuh sama Khadir. Anak dibunuh sama Khadir. Nabi Musa kaget-kaget. Kata dia, kau gimana bunuh orang tanpa kebenaran? Allah mengatakan, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Dibunuh tuh anak. Qalat aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau benar-benar melakukan perbuatan yang mungkar, kata Nabi Musa. Enggak tahu kalau ternyata Khadir dikirim untuk menyelamatkan agama seseorang. Kenapa tuh anak kok dibunuh? Apa kata Khadir setelah cerita sama Nabi Musa? Wa ammal ghulam. Adapun bocah yang tadi dibunuh itu, fakana abawahu mu'minain. Bapak ibunya itu orang yang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita takut nih anak bisa bikin bapak ibunya kafir. Maka dibunuh tuh anak. Bayangkan jemaah. Allah kirim Khadir untuk bunuh tuh anak untuk menyelamatkan bapak ibunya dari kekafiran. Tidak sedikit anak-anak yang buat orang tuanya kafir.
Orang tuanya kerja capek ngikutin keinginan anaknya, akhirnya terseret menuju kekufuran. Allah kirim, dibunuh tuh anak. Maka bapak-bapak ketika anaknya meninggal dunia, husnudzon sama Allah. Ya udah, itu mungkin yang terbaik memang. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Dan kita ingin Rabb keduanya itu memberikan ganti. Khairan minhu zakatan wa aqrabaruhuma. Yang lebih baik dari itu anak yang dibunuh. Dan lebih pengasih dari itu anak. Masya Allah. Inilah jemaah penjagaan dari Allah. Jadi orang tua kalau menjaga Allah, Allah akan jaga anaknya. Bukan hanya urusan dunia. Hartanya enggak hilang, kebunnya sukses, enggak. Tapi urusan agama yang paling penting. Dan maksud menjaga Allah tentunya menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sholat yang 5 waktu dijaga. Usahakan nih bapak-bapak kalau dengar azan, kerjaannya ditinggal. Memang kita ke masjid enggak dapat duit, tapi kita sedang menjaga duit kita. Kita sedang menjaga harta kita. Wudu, jaga wudu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yuhafidu alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian jagalah lisan dan jagalah yang di bawah perut. Allah akan jaga kita. Dan masih banyak lagi segala perintah Allah dan larangannya. Seharusnya lah kita jaga. Nabi mengatakan, man hafidho ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga di antara dua rahangnya, menjaga sesuatu yang di antara dua rahang yaitu lisan, dan menjaga yang di antara dua paha, dijaga itu, masya Allah, Allah akan menjaga kita dan akan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah waktu jamaah. Di antara orang yang menjaga waktu ini adalah dengan baca Quranul Karim. Allah akan jaga waktu antum enggak sia-sia. Kemudian silaturahim. Antum kalau sering silaturahim, Allah akan berkahi waktu antum, umurnya tambah panjang, hartanya tambah banyak. Tapi ingat, silaturahim itu artinya bukan kita ini kumpul-kumpul kayak ini silaturahim. Apa? Apa makna silaturahim? Anda kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Nah, itu kayaknya sini dari tadi kasih dapat hadiah. Yang sini nih. Nah. Satu ibu, satu bapak. Kalau beda bapak. Masya Allah, barakallahu fikum, fadal. Nah, untuk ambil hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Silaturahim itu artinya berbuat baik. Silaturahim itu bukan ziarah, bukan kumpul, bukan berkunjung. La. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya rahim. Artinya menyambung hubungan. Asyila. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Meluruskan jamaah kembali, silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat. Kalau kumpul-kumpul gini itu namanya menjalin ukhuwah. Bukan silaturahim. Karena enggak ada hubungan, Ustaz, kan kita semua anak keturunan Adam, Ustaz. Iya. Rahim terdekat. Paling tidak sampai kakek ketiga atau keempat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian yang dengan itu bisa menyambung rahim kalian. Baik, ana mau kasih hadiah yang hafal kakeknya sampai nomor 5. Nah. Jamaah. Kakek antum sampai nomor 5. Itu termasuk ibadah loh. Kita belajar nasab ini karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya laksanakan semampunya. Ini supaya waktu antum berkah silaturahim. Karena orang kadang-kadang mengatakan ana alhamdulillah suka silaturahim. Kau suka silaturahim? Iya, ana suka ke tempat sohib sana-sana.
Bukan. Pamanmu enggak pernah kau kunjungi. Keponakanmu enggak pernah kau kunjungi. Sepupumu enggak pernah kau kasih-kasih. Lalu kau berbuat baik kepada orang lain. Ya kau berbuat baik kepada orang, tapi kepada rahim tidak. Dari mana kita tahu dengan belajar nasab? Kakek sampai keempat. Mungkin kelima. Enggak ada. Yang sampai kakeknya keempat. Anak namanya Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bin Abdullah bin Abdurrahman bin Zain Basalama. Diajarin tuh anaknya. Tujuannya apa? Supaya dia tahu keluarganya. Makanya nasihat anak supaya antum berkah waktunya itu bikin, sekarang ada Facebook, ada Twitter, bikin grup yang cucunya fulan. Makanya harus tahu kakek keempat atau bapak keempat. Anak Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul bin Salim. Nah, sampai Salim ini. Bikin grup Salim. Jadi semua yang ada kerabat kumpul. Oh, ternyata satu ada di Qatar. Satu ternyata ada di Doha. Satu di mana? Khur, satu di Doha. Antum gak pernah tahu kalau itu kerabat antum. Karena nasabnya gak hafal. Ya ma, masa satu ruangan, oke, hadiahnya anak tambah dua. Jamaah, Allahu Akbar. Baik, terakhir kita kasih Philips. Oh, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita kasih 3 hadiahnya buat ibu-ibu. Nah, tapi jangan bohong ya, bikin nasab main-main nanti. Nah, tafadhol ibu-ibu. 3 atau 4, Ustaz? 4 lah. Dari mulai dapat nama saya, Ustaz, ya. Oh, ya kalau itu cuma sampai kakek doang kalau sampai ibunya. Oke, enggak apa-apa lah, bismillah. Mazda bin Muksin bin Karamah. Eh, siapa namanya? Jangan cepat-cepat. Siapa namanya? Mazda bin Muksin binti apa bin? Nah. Bin Muksin bin Karamah bin Parai bin Abdul Akatil. Masya Allah, orang Arab mah. Tahu sama nasabnya. Oke, kita kasih hadiah 3, enggak apa-apa cuma. Masya Allah. Kita kan ngomongnya 3 jemaah. Nah, barakallahu fikum. Baik, belajar tuh nasabnya. Ini untuk keberkahan waktu. Jangan takut antum duitnya habis, jangan takut waktunya berkurang dengan silaturahim. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Mudah-mudahan bisa ana jawab walaupun enggak semuanya. Baik, pertanyaan pertama. Pak Ustadz tanya lagi. Jika calon mantu laki-laki, saya mau tes bacaan Al-Qur'annya, bolehkah? Masya Allah, bagus nih. Gak perlu dites, tapi cari tahu. Soalnya kalau dites takut dia gugup nanti gak lulus. Karena yang ngetes calon mertua gitu kan. Allah Akbar. Ya cari tahu, kirim orang, fulan bisa ngaji gak? Tanya atau sahibnya, kita ngaji yuk tadarus untuk sekedar mengetes. Jadi dites tanpa sepengetahuan dia. Tapi kalau mau dites langsung juga gak apa-apa. Yang ngatakan momennya, afwan ya ana, menantu ana, ingin ana ingin dia itu bisa baca Quran. Bahkan kalau bisa hafal juz amma. Itu gak ada masalah. Orang-orang baik untuk orang yang baik. Laki yang baik untuk wanita yang baik. Tapi ibu jangan anaknya gak bisa baca Quran, cari suami yang bisa baca Quran. Tapi gak apa-apa juga namanya orang cari, supaya suaminya bisa ngajarkan Al-Quranul Karim. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Jika seorang muslim menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Tapi bila seorang non muslim mengenal Allah saja tidak, tapi terkadang dalam hidupnya sering selamat, terhindar bencana dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ya tadi kan kita sudah sampaikan penjagaan itu modelnya ada 2. Satu dijaga dalam urusan dunianya, satu dijaga dalam urusan agama. Tuh orang kafir mungkin dalam urusan dunia dijaga, tapi dia tidak dijaga dari api neraka. Wallah jamaah, kita kalau hidup di dunia ini susah melarat, tapi di akhirat masuk surga, selesai. Itu penjagaan Allah yang paling mulia. Makanya jangan iri sama orang kafir. Orang kafir itu
Mereka berpendapat, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang kafir berpikir kalau dia rizkinya diluaskan, nikmatnya dibanyakkan buat dia, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Tapi kalau rizkinya disempitkan, banyak musibah, dia mengatakan Allah tidak memuliakan aku. Kalla, bukan itu standarnya Allah cinta sama hamba, bukan. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Orang kafir Allah kasih kaya. Orang Islam sebagian Allah kasih kekayaan. Dan sebagian miskin. Orang kafir pun juga ada yang miskin. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang-orang yang beriman, orang yang Allah cintai. Jadi kalau penjagaan orang kafir itu urusan dunia, enggak ada masalah. Allah kasih dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau urusan akhirat, ini yang perlu kita pikirkan. Kita kalau mau berbuat dosa, kemudian mobilnya tabrakan. Kita ini mau ke tempat maksiat, bareng-bareng mobilnya tabrakan. Bersyukur alhamdulillah Allah jaga kita, enggak sampai kita berbuat dosa itu. Itu penjagaan yang lebih utama daripada mobilnya selamat, antum lalu berbuat dosa di tempat itu. Tapi kita selalu mengutamakan kehidupan dunia. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustaz, bagaimana kalau sesuatu yang menimpa kita terjadi akibat kesalahan kita lakukan? Apakah itu termasuk qadarullah? Naam jamaah, semua itu terjadi karena takdir Allah. Tapi kita harus tahu apa penyebabnya. Ibnu Sirin itu pernah dipenjara. Ini seorang alim ulama dari kalangan tabi'in. Ibnu Sirin dipenjara. Apa kata dia? Aku tahu nih. Aku dipenjara nih gara-gara dosa 40 tahun yang lalu. Tahu orang sama dosa. Kalau itu takdir Allah, ya semua terjadi karena takdir Allah. Tapi orang gak boleh mengatakan, ya sudah, anda takdirnya memang berbuat dosa. Baik, engkau takdirnya berbuat dosa, dan engkau takdirnya masuk neraka. Mau? Gak mau. Maka jangan berdalih dengan takdir. Takdir itu baru diketahui ketika sudah terjadi. Jangan sebelum terjadi, kayaknya anak takdirnya berbuat dosa nih, anak mau berbuat dosa. Lah, kita disuruh beramal kebajikan. Tapi ingat, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah karena takdir Allah. Mobil tabrakan, oke, sebabnya antum tadi itu tidak meriksa remnya. Itu sebab. Tapi terjadinya itu karena takdir Allah. Dan kita mengatakan qadarullah. Kalau disebabkan dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjagaan Allah, terkait dengan penjagaan Allah. Jika kita menjaga Allah, bagaimana memahami kasus anak dan istri Nabi Allah Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam istrinya kafir. Anaknya juga kafir. Kita tahu sebagian nabi itu, bukan sebagian nabi ya, mayoritas nabi itu diangkat jadi nabi ketika umur 40 tahun. Dan dia menikah sebelum 40 tahun. Jadi nabi. Kemudian anaknya pun mungkin lahir sebelum beliau jadi nabi. Istrinya masih kafir. Dan mungkin syariat dulu boleh nikah sama orang kafir. Itu yang terjadi. Bagaimana itu tidak jaga? Ingat, semua ini Allah yang berkehendak. Nabi Nuh alaihissalam ingin anaknya itu masuk Islam. Ingin banget. Bahkan ketika beliau itu naik kapal, kelihatan anaknya, dia mengatakan, ya bunayyar kam ma'an, anakku kau ikut kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke gunung dan aku akan selamat. Itu kata anaknya. Berkaitan dengan hal ini, ya wallahu alam, itu ujian buat Nabi Nuh alaihissalam. Dan apa yang terjadi di balik itu kita enggak tahu. Tapi yang jelas, tugasmu menjaga Allah. Jangan lalu mengatakan Nabi Nuh aja anaknya kafir. Padahal dia nabi. Aku kalau gitu enggak mau sholat lah. Kalau Allah mau jaga anakku, jaga lah jemaah. Tugas kita itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sisanya
Terserah Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terluka ketika perang Uhud. Beliau nabi, giginya sampai patah. Kita enggak tahu, jemaah. Tapi yang jelas kalau ujian bagi para nabi itu untuk mengangkat derajatnya. Sedangkan ujian buat kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita harus bersikap jika daerah kita ditakdirkan dipimpin oleh non-muslim? Apa kita harus menurunkannya? Jamaah, kita itu mayoritas, tapi kita gak punya warna. Demokrasi itu, kita tahu demokrasi bukan dari Islam, tapi kalau kita melihat demokrasi itu, suara terbanyak akan menang. Tapi kenapa jumlah kita 87,1%? Ternyata kita tidak bisa mewarnai. Yang jadi masalah kita nih. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Begitulah kami menjadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Jadi tatkala kita melihat pemimpin itu cerminan rakyat, apalagi dengan kondisi demokrasi, yang ngangkat pemimpin siapa? Yang milih itu pemimpin siapa? Kan rakyat. Kenapa kok dipilih? Masalahnya di pemimpin apa di rakyat? Di rakyatnya. Kita ini kadang-kadang salah kaprah memahami peristiwa. Gimana bisa? Kok bisa dia terpilih? Karena yang milih orang-orang Islam juga. Berarti yang harus diluruskan siapa? Rakyatnya yang diluruskan. Kita 87,1%. Seharusnya warna Indonesia itu hijau. Seharusnya kalau kita merujuk kepada sistem demokrasi yang memang suara terbanyak dia akan mewarnai. DPR kita jangan bilang 87. Di DPR itu berapa persen suara bisa diputuskan? 2/3. 2/3. Wallahul 2/3. Berarti 2/3 itu cukup 70%. Nah, 70%. Seharusnya mewarnai, enggak sampai 70%. Tapi kenapa tidak mewarnai? Masalahnya di kita. Kenapa kita ribut Al-Maidah 51? Seharusnya umat Islam enggak usah mempeributkan Al-Maidah 51. Mereka sudah mengamalkan Al-Maidah 51. Yang jadi masalah orang Islam enggak tahu ada Al-Maidah 51. Sebagian bapak-bapak mungkin dalam hidupnya baru pertama dengar Al-Maidah 51. Ada Al-Maidah 51. Enggak tahu. Masalahnya di kita. Makanya kalau kita ingin negeri yang makmur, negeri yang baik, kita harus memperbaiki diri. Kita tahu dirilah. Kalau kita baik, Allah itu melihat, jamaah. Di negeri kita antum tahu yang namanya riba. Allah itu benci sama riba. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanuni. Supaya kita faham, Al-Maidah 51 dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Kemudian Al-Baqarah, bentarana lupa ayat berapa. Supaya bapak-bapak pulang dari sini bisa memahami kenapa kita ditimpa kehinaan. Nah, Al-Baqarah ayat 278-279. Ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya orang jahiliyah, pelaku riba, mereka masuk Islam, mungkin masih ada sisa-sisa riba. Tapi Allah katakan wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian merasa beriman. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan itu. Nih, larangan itu seharusnya kita bisa meninggalkan. Enggak ada larangan itu sesuai kemampuan. Tadi kita udah bahas. Dilarang riba, ya udah tinggalin.
Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan kepada mereka peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Melawan Allah dan Rasulnya. Kita di negeri kita, jemaah. Kalau antum melihat pekerja di bank-bank riba konvensional, 80% muslim apa non-muslim? Muslim. Itu yang terjadi. Kita ini sedang mengumumkan perang sama Allah. Banyak ya Allah ya. Orang yang rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba, kerjaannya riba, dan merasa tidak berdosa. Merasa gak berdosa. Padahal kita tahu sebab kehinaan umat Islam itu karena dosa. Allah katakan iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah membantu kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian. Kembali kepada penjagaan Allah. Kalau Allah nolong kalian, gak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Kalau kalian ditinggal sama Allah, tidak dibantu, kalian mau minta tolong sama siapa? Kita lihat kesian umat Islam sekarang. Kita jangan bicara Indonesia. Saudara-saudara kita yang di Aleppo, dibantai, disembelih anak-anak jemaah. Dunia semua melihat, umat Islam melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa Allah tidak turunkan bantuannya? Karena masalahnya di kita. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi tolong memahami peristiwa itu sesuai dengan syariat. Yang terjadi di negeri kita itu masalah yang banyak sekali, riba. Anda akan sampaikan sebuah hadis supaya kita faham masalah riba ini benar-benar berat. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila sistem jual beli kalian riba, sistem jual inah ini riba terselubung. Riba tapi kayak bukan riba. Dan kalian pegang tuh ekor-ekor sapi. Kalian sibuk dengan pertanian kalian. Sudah, orang merasa di titik aman di dunianya. Gak ngurus. Yang penting aku senang. Kemudian kalian tinggalkan jihad. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina umat Islam. Gak ada harganya. Sampai kapan? Itu tidak akan Allah cabut kehinaan itu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama kita itu Quran. Baca Qurannya, baca hadis Rasul SAW. Maka jangan berkata pemimpinnya apa diturunkan. Di mana kau mau turunkan? Siapa yang menaikkan dia sebenarnya? Kan orang-orang Islam yang menaikkan. Saudara-saudara kita sendiri yang menaikkan, yang milih siapa? Ini kalau kita bicara sistem demokrasi dan kita tahu itu bukan dari Islam, tapi itu yang ada. Gerbong itu akan berjalan. Maka kita harus memperbaiki diri kita. Kita perlu tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang sedang kembali kepada agama Allah. Sisanya serahkan sama Allah. Allah udah janji. Jamaah, kalau di Indonesia kita lihat yang sholat ke masjid berapa orang sih? Subuh itu berapa shof? Maghrib berapa shof? Padahal jumlah kita itu banyak. Di Indonesia jumlah masjid itu menurut sensus 2010 itu 700 ribu masjid lebih. Tapi rumah-rumah Allah itu hanya indah bangunannya, isinya tidak. Maka kalau ingin Islam itu dihargai, dihormati, antum harus baik. Antum doakan pemimpin antum. Kita doakan nih bapak-bapak, doakan Bapak Jokowi. Ketika sujud, ketika sepertiga malam akhir, di waktu-waktu mesti doakan negerinya. Sebagian bapak-bapak berdoanya, ya Allah mudah-mudahan hamba tidak di PHK. Hanya itu yang diminta.
kau minta yang lebih dahsyat manfaatnya. Agar bagaimana negeri kita makmur aman, bagaimana pemimpin-pemimpin kita, terutama Bapak Presiden kita, wakilnya, menteri-menteri, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan menuju surganya. Negeri kita benar-benar menakutkan kondisinya, jemaah. Ekonomi, politik, ya Allah. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi intinya jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ustaz mau tanya. Alhamdulillah saya ada rezeki yang cukup buat menaikkan haji kedua orang tua saya. Sementara istri saya lebih suka uang tersebut dibelikan tanah. Dan lain-lain yang bersifat investasi. Catatan alhamdulillah saya sudah mempunyai rumah dan mobil di Indonesia buat saya dan istri. Mana yang lebih didahulukan? Jika menghajikan orang tua lebih diutamakan, bagaimana cara menasihati istri biar dia menerima keputusan tersebut? Allahu Akbar. Ana izin. Naam. Ya, ini sangat berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surat Taghabun, kalau enggak salah, ya ayyuhallazina amanu. Nih, sama dengan Al-Maidah 51. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, amalkan dan laksanakan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian, ada yang jadi musuh buat kalian. Musuh gimana maksudnya? Ya, membuat orang lalai. Dulu sebelum nikah, Masya Allah, puasa Senin Kemis. Sudah nikah, gak pernah puasa Senin Kemis. Kok bisa terjadi? Iya Ustaz, dulu kan anak puasa untuk menahan syahwat. Sekarang syahwatnya alhamdulillah sudah tersalurkan. Bayangkan, hilang ibadah-ibadah. Itu ada. Ada istri atau anak yang membuat orang tuanya bisa mencuri, mendorong orang tuanya korupsi. Ada. Sebagian kata Allah, fahdharuhum, kata Allah, hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian maafkan, kalian tidak berikan sanksi kepada istri kalian, kalian ampuni dia, maka Allah itu Maha Pengampun. Intinya bagaimana menghadapi istri yang seperti tadi, dia lebih berat kepada dunianya. Maka sampaikan kepada istri kita, Dek, kau kalau investasi beli rumah, harga 1M, kira-kira jual berapa nanti? Berapa jemaah kira-kira? Investasilah 10 tahun. Jadi 2M. Anggap jadi 2M. 10 tahun jadi 2M. Katakan kepada istri, Dek, ini duit kita berangkatkan orang tua umroh, Allah akan ganti 700 kali lipat. Kita kan mau investasi. Kita keluarkan 100 juta, berapa Allah akan ganti? Sab'ami'ati dhi'if. Dari 10 sampai 700 kali. Dan Allah bisa lipat gandakan dari itu. Dan jangan takut berkurang uang. Mana qasad malun min sadaqah. Sedekah itu tidak ngurangin harta. Jadi salah kita kalau punya persepsi, kalau aku sedekah, hartaku berkurang. Kayak tadi nih. Nih istri berpikiran, kalau kita berangkatkan umroh, berangkatkan haji, akhirnya berarti duit kita berkurang. Enggak. Bahkan berlipat ganda. Allah itu gak pernah dusta. Kita investasi, biasanya kalau ada investasi 1 juta jadi 2 juta. Rame jemaah. Padahal nanti kabur orangnya. Kayak di Indonesia, siapa? Dimas Kanjeng. Antum ingat. Kenapa banyak orang yang investasi sama Dimas Kanjeng? Karena bisa berlipat ganda. Bohong jemaah. Tapi orang masih percaya. Sama Allah gak percaya.
Allah janji. Janji sampai Rasul SAW mengatakan kepada Bilal, "Anfik ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlal." Bilal, kau infakkan, kau keluarkan tuh hartamu. Jangan takut kekurangan dari Allah SWT. Jangan takut. Maka itu yang perlu ditumbuhkan. Kalau kita sedekah, kita keluarkan duit, itulah investasi yang sebenarnya. Dan buktikan. Buktikan. Allah itu tidak pernah. Ustaz, jemaah. Udah malam ini jemaah. Tayib. Ana mau kasih hadiah. Buat yang paling tua. Dari pihak bapak dan ibu. Mana yang paling tua? Angkat tangan. Ntar ibu. Tenang bapak-bapak dulu. Tapi gak apa-apa ibu-ibu dulu. Fadal. Ditanya umurnya berapa? Nah, sambil di sini bapak-bapak angkat tangan yang umurnya paling tua. Angkat tangan nggak bapak? Berapa bapak? 67. Masya Allah. Ada yang lebih? Oh iya kan kita mau kasih yang paling tua. Nggak ada jemaah. Masya Allah. Berarti bapak dapat hadiah. Fadhol pak. Masya Allah. Ayah, di sana ada yang 64? Suami istri gitu ya. Iya? 64 paling tinggi? Ibu-ibu juga 64. 64 ada 2 orang. Oke, ya Allah. Gak apa-apa lah, 2 orang dapat satu-satu jemaah. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum jemaah. Itu yang bisa Anda sampaikan untuk hadiah selanjutnya. Mungkin Ustaz bisa tanya beberapa pertanyaan kepada jemaah, khususnya tentang kajian tadi, supaya hadiahnya bisa dipakai dibagi Ustaz. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Apabila yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.